Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of my friends, I'll never see those waves. I don't know why this is happening, but I'm probably deserving. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. So guys, di video kali ini aku memerankan karakter baru, yaitu menjadi Dukun Janco. Ini sengaja aku ubah karena ya karena lagi gabut-gabut aja, terus aku ubah menjadi Dukun Janco namanya. Dan mungkin di sini aku minta maaf juga kalau misalkan ada aku menggunakan fitur-fitur admin, karena kalau tanpa fitur admin kita nggak bisa ngebuat kayak narik orang. Pokoknya nanti ada di mana scan itu aku bakalan narik player lain gitu. Bukan player lain sih, teman-teman juga sih yang aku tarik. Jadi gimana keseruannya kalian tonton aja lah ya. Yaudah, thank you. Blitz lurus dah, gue lagi modif ya. Gue lagi coba. Gimana pak? Kenal dengan suspensinya yang namanya Dilan Satrio kah? Suspensinya gak usah dikasih. Dilan Satrio, Dilan Satrio. Dilan, sebentar. Transmisi semuanya dikasih tanpa suspensi pak. Kenapa? Apa suspensi aja dikasih ya pak, mendingan ya pak? Biasanya sih lambat ya. Iya, kenapa? Ya udah boleh, suspensi berarti enggak usah digunain ya. Iya, benar-benar kenapa? Ada yang nyari di mekanik nih. Siapa? Bapak bilang, siapa ya? Bilang aku dari Dukun Janco. Siapa yang nyari siapa? Yang nyari namanya Dukun Janco, Cok. Wah, gila sih, hati-hati. Gua kasih tahu lu, gila, hati-hati. Itu dukun, astaga, hati-hati. Kenapa emang, Pak? Dia adalah pengikut. Ya, bilang aja lu kagak kenal gue ya, bilang lu kagak kenal gue ya. Mukanya susah, Cok. Pengikutnya, Cok. Wah, enggak, bilang itu kagak kenal. Aki mau mana, Ki? Tahu gue di mana ya? Ki. Kenapa? Saya mau modif mobil dulu, Ki. Aki mau mana? Aku mau mencari Dukun Janco. Lah, Aki kesini naik apa? Terbang kah? Aku mempunyai ilmu hitam, anak muda. Astaga. Kau tidak percaya kah dengan ilmu hitamku? Kau tanyakan yang namanya dengan Dilan Satrio namanya. Bentar. Ayo Ki, coba Ki. Kau tidak percaya dengan ilmu hitamku namanya? Hah? Apakah kau gak percaya dengan ilmu hitamku? Coba Aki bawa si Dilan Satrio itu ke depan saya, Ki. Kenapa? Saya bantu doa dari sini, Ki. Itu Aki bawa yang bernama Dilan Satrio ke depanku biar Aki enggak mencari-cari lagi. Mau kah? Kau menantangku ya, seperti itu. Coba Ki. Buat apa Aki? Aki katanya ini apa namanya sebagai orang yang sakti. Buktinya mana? Aki aja masih mencari seseorang bertanya ke orang-orang lain. Oke, ayo sini anak muda, kau ikut aku. Tidak, aku butuh di sini, Aki. Oke. Kalau itu maumu akan kuturuti anak muda. Di sini. Ya, kau diam dulu anak muda, aku sedang berfokus untuk membaca mantra anak muda. Ini aku menghilangkan fokus Aki. Zahio, ayo. Yo. Woi. Wah. Ternyata Aki. Hai, Dilan Satrio. Kau kemana kau? Hey, kau tidak bisa pergi dari kuan muda. Gila kau dukun, aduh, tolong dukun, jangan dukun. Aku kangen dengan kau anak muda, aku kangen dengan kau. Aku tidak pengikut dukun, Janco.
Aku kangen denganmu. Jangan. Ayolah, pergi denganku. Kali ini saja akan kusiapkan satu mobil. Kau ikut denganku. Kemana dukun jancu? Kita Jangan-jangan terakhir inget lu ngajak gua kemana terus gua kagak sadarkan diri, badan gua sakit kagak mau. Kau bisa anak muda untuk, ayo kita bersenang-senang sekali ini. Ayolah Dilan. Aduh, kau gimana? Ikut denganku kali ini. Kita astaga, pergi berpesta di pulau sana. Apa kau nggak mau? Aduh. Apa kau pengen? Tapi bener ajak satu temanmu. Nggak ada apa-apa. Tenang. Kalau kau tidak berbuat apa-apa denganku, pasti kau aman 100%. Percayalah denganku. Kayaknya gua pengen ngajak temen kalau gitu ya, biar tidak, biar aman dikit. Satu-satu dulu anak muda. Aduh, tuh kan firasatku enggak enak nih. Enak firasatku nih. Yakin aku enggak apa-apa nih. Yakin anak muda seperti yang kemarin anak muda. Tapi makan minumku sedikit nih. Tenang, kan ku kasih kau makan minum. Seberapa kau mau kan ku kasih. Aduh, gimana ya? Ini nasi bungkus dan teh kotak paket ratakanan yang ku beli kemarin. Gila sih. Ayo, itu nasi bungkus sudah ku kasih. Ayo kita menangkap ikan di sana anak muda. Aduh, tapi aku takut. Tidak. Ayo. Aduh. Dukun jancuk, kenapa lagi manggil-manggil aku kesini, astaga. Tadi ada satu temanmu, itu. Siapa namanya itu? Oh, aku tahu itu namanya Glitz. Iya, namanya bener. Glitz. Namanya nah, Glitz, dia tidak percaya dengan kesaktianku, anak muda. Ayo kita. Iya, bener. Masa, dukun. Kenapa? Mana bisa tua bangka gitu bisa macem-macemin aku, gitu dia. Gak percaya dia. Oh, seperti itu. Iya. Wah. Mending ya kalau saranku ya kita pas dia keluar dari sini kita ajak ke pantai, kita beri paham siapa dukun jancu yang sebenarnya. Ayo. Dia masih mengejekku jadi aki-aki karena aku pincang kaki kananku. Tadi dia bilang gitu kan? Iya, anak muda. Nah, makanya dia enggak percaya sama dukun-dukun kayak gitu dia. Emang ayo. Sialan sih. Wah, aduh, spoiler ya, Bang. Yang kedua coba aku mau lihat. Dua ada sayapnya ya? Ada gitu ya. Dua bang, dua. Dua kayaknya bagus bang. Ada ini sayap ya? Dikit gitu. Ini. Coba kalau satu bang. Ini satu. Satu aja bang, satu aja bang. Satu. Ya. Satu. Gue lebih suka keluar dari perusahaannya malah. Kalau kayak gini, dia bisa terpukul. Mana lagi bang? Ini terakhir gue kayak gini. Gua bisa ngeliat badan gua sendiri, Glitz, anjir. Serius ga? Sembiat! Awas, Dari orang ga ada. Itu orang, ini siapa sih pak? Orang gila di mana sih pak? Dukun, dari mana tuh pak? Dukun itu dukun. Sumpah dia dukun. Awas. Latnya mau diganti ga pak? Coba pak, hitung pak. Ayo Dilan. Oke. Jangan ayo. Jangan nemu aku. Ya. Glitch. Apa? Gak. Saya mau yang hitam pak. Hitam. Gua nggak berani. Ayo Glitch temen. Gua nggak berani. Gua nggak berani. Wah dukun bangsat berhenti kalau dukun bangsat berhenti loh. Ayo Kai. Kau beraninya dengan gua. Berhenti dulu. Itu orangnya mau ikut tuh. Dia mau ikut katanya, dia mau ikut ya. Dia mau ikut, woi. Woi, itu kuncang. Kau tidak bisa tanam. Pintunya dia dikunci, Kits. Gak bisa terbuka, dong. Aduh, pun aja. Gua pulang lagi gimana, Kits? Gak tau, besok pulang lagi ngomong gak dulu. Coba tanya, dukun wajib dulu. Aduh dong, bang. Tanam. Apa, bang? Kau bilang ke Glitz itu, anak muda. Bilang
apa Glitz juga. Itu pengen datang sendiri atau ku tarik arwahnya dan tak kembali anak muda. Ha 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 ha. Hei, kan sudah ku kunci. Itu enggak tahu Bang, enggak tahu Bang, keluar sendiri dia, Bang. Mobilku gimana gila? Ini lu dikasih peringatan dari dukun jancur ya. Lu mau datang sendiri atau badan lu sama arwah lu terpisah selamanya katanya? Gak bisa, gue mau dibilang sama dukunnya balikin dulu mobilnya. Gue mau dip dulu, ntar terserah dia mau ngapain. Oke. Dia bilang balikin dulu mobilnya, abis mau dip terserah lah mau diajak kemana gitu dia katanya. Ayo mau dip dulu, mau dip dulu. Tidak, saya tidak mau. Dia gak mau dia. Nanti akan kukasih kalau dia mau kesini. Gimana Glitz? Gue deket kantor polisi ini. Nanti kalau dia datang ke sini, ku kasih duit 10 juta. Katanya dikasih duit 10 juta kalau lu kesini. Otw. Kau kesini anak muda. Bang, aku dapat gak Bang? Dapat, kau nanti bagi dua dengan dia. Bagi dua, oke. Dalam 5 menit dia tidak datang, kau akan kubunuh. Oh gila kau, pulanglah aku. Kau mau kemana? Jangan dibunuh dong Bang, yeah. Kan dia yang kagak datang, kok gue yang dibunuh Bang. Abang janji katanya kalau ngikutin gak diapa. Panggil gimana? Aku Mbah, bukan ya, Mbah. Aku tadi panggilnya Mbah, Mbahnya nih salah denger. Ayo, sini kau. Mari kau, sini. Mana Bang? Mana Mbah? Di mananya? Ini pelabuhan. Satu kosong 68. Ya. Kalian bisa langsung duduk saja, biar aku siapkan minuman. Aduh. Dilan. Dilan, sini kamu Dilan. Dilan. Bang ya Bang. Sini kamu, masuk kamu sini. Kenapa Mbah? Kau sudah menjadi pengikutku. Mari kita buat dia pingsan dengan racun yang sudah kusiapkan di meja sana. Gila Mbah, masa aku sengaja? Kau kalau mengikuti permintaanku, kau jangan mengintip. Aku tahu. Tidak. Kau kalau mengikuti permintaanku, kau aman di Lansa Trio. Astaga, cuma demi aman aja aku ngorban teman gitu gak Bang? Itu gak Mbah? Wah, kau yakinkah dia temanmu? Yakinkah? Iya, kami dari awal berjumpa tuh kami temenan sama dia. Wah, tidak bisa seperti itu, Dilan. Aduh, aku tidak kau, mungkin juga. Dia di depanmu mungkin baik, tapi di belakangmu dia sudah munafik. Aduh. Abang, kau mau kayak gitu? Mbah yakin ucapan Mbah kayak gitu? Yakin. Apa yang tidak yakin dengan Kudilan Satrio? Aduh, mau gimana lagi deh. Ya udah deh, aku ngikut aja ya, Mbah. Yang penting selamat. Dilan, posisi. Dilan, please. Sempat ada yang ngeradio. Iya, Mbah. Halo. Enggak. Di mana ya kalian di Sandra? Radio. Enggak apa-apa. Kasih tahu. Sekarang kalian tidak bisa kemana-mana. Ayo Dilan, kita siapkan minuman ayo, buat dia. Ayo, Mbah. Dia sebagai tamu kita. Ayo kita ayo, siapkan ayo. Minuman. Tidak. Aku terbakar. Aku terbakar.
Aku tahan api juga anak muda. Saat ini penuh dengan kutukan. Tidak. Tempat ini penuh dengan kutukan. Aku tidak kuat, Tilan. Tilan. Bawa aku pergi dari sini. Tilan. Aduh, bah, sorry bah, jatuh bah. Astaga kau. Maaf bah. Aku gak sengaja jatuhin bah. Aduh. Aku mempunyai satu racun lagi. Sempat kau jatuhkan sekali lagi bakal ku cincang berdua. Tidak, tolong. Aku sudah tidak kuat, Tilan. Kita kompre yuk. Lari. Sembaya sumbahu. Zambu, akan kupanggil kau Dilan Satrio dan Glitz. Panggil kau. Kakak berapa sih? Lihat kita kan. Astaga. Bah, tadi dia lari ke laut, bah. Aku selamatin, bah. Tadi aku selamatin, bah. Zaya! Aman, bah, aman. Tadi udah aku selamatin. Aku marah dengan kalian. Aduh, bah, ampun, bah. Aku udah jadi pengikutmu yang paling baik, bah. Kau tidak menjadi pengikut yang baik, anak muda. Mbak, ini tadi dia lari, mbak. Udah ku gendong, udah ku bawa ke tempat mbak. Masa kayak gitu sih, mbak? Ayo dong, mbak. Mbak, bukan kami ini, mbak. Aku udah, aduh gimana, mbak ya. Mohon maaf, bet maaf nih, mbak. Aku udah berusaha sebaik mungkin, mbak. Kau biasa pula Satrio. Kau sedang apakan tubuhku? Aku merasakan sesuatu yang aneh. Tidak. Bah, ada yang mendekat, bah. Bah, di sebelah kanan, bah. Bah. Tolong sadarkan saya. Tidak. Ini nyandar keluarga gua, ha? Elu. Kenapa? Ngapain kau naik ke kamar teman gua? Goblok. Dia hidup. Anjing goblok. Ngecit anjing. Kau datang ke sini membawa mainan tajam gak tuh? Kau beraninya denganku, teman kau. Di sini tidak ku apa-apakan. Gua bilang. Mohon maaf dukun Janco, ini kawan-kawan tolong hidupkan Janco.
Mohon maaf dukun jancuk. Lanjutkan, mohon maaf. Aku minta maaf atas kesalahan dukun jancuk. Sudah. Aku capek-capek mencari orang. Tolong dan kalian bertiga datang sendiri ke markasku. Hidup, mohon dukun jancuk, hidup. Aku tidak suka seperti ini, anak muda. Dukun jancuk, mereka udah merasakan sakit. Mereka udah paham kalau kau sakti, hidupkan mereka. Siapa lagi yang berani denganku, anak muda? Ayolah dukun jancuk, hidupkan dia dukun jancuk. Pulihkan kawan-kawanku dukun jancuk, pulihkan. Tidak, anak muda, teman kau. Kenapa bisa tahu kalau aku yang jandra kau di sini, anak muda? Apakah mereka memakai mata elang, anak muda? Dukun Janco, tadi aku sempat ngirim koordinat sebelum kamu sita radioku. Oh, seperti itu. Iya, Dukun Janco. Sabar, anak muda. Sini, Dukun Janco. Sini. Kenapa? Bikin dulu kontol. Sini. Jadi aku sengaja ngirim Sherlock biar dukun jancuk ini banyak dapat mangsa. Nih lihat nih, banyak kan dapatnya. Oh iya kan? betul. Kan? Betul. Trek. Trek. Baik, sabar. Berdeo. Ambeau. Oke, bos. Kambing kau. Sembel beledo. Sembel terasi. Hei. Hiduplah. Hei. Zahain. Mcmau. Your duty is not over. Sepertinya dukun janjo. Wah, hidup satu. Wah, mantap. Gimana, bah, anak muda? Ayo, Mbah, ini kita pulang, Mbah. Antarkan kami pulang, Mbah. Iya, Mbah. Kalian mau kah jadi pengikutku, pulang, anak muda? Mau, si Dilan Mbah. Satrio ini sudah sah menjadi pengikutku dan Glitz ini sudah sah menjadi pengikutku, anak muda. Emang boleh kami nolak, Mbah? Tidak boleh. Kau harus ikut. Mau gimana caranya nolak, Mbah? Mbah. Mbah, ini pemakaian. Kalian ini orang-orang yang terpilih. Sudah ku pantau. Eh, kau kenapa yang hilang? Kalian orang-orang yang terpilih yang sudah kulihat-lihat di kota ini sangat berbakat. Iya, Mbah. Apakah kau enggak mau? Emang Mbah tahu bakat aku apa, Mbah? Aku tahu kemampuan kalian. Apa, Mbah? Contohkan, coba salah satu yang Mbah tahu. Si Dilan. Dia jago dalam membobol bank. Okay. Membobol berangkas market-market. Si Glitz, dia jago dalam perladangan, bisnis ladang. Wah, parah. Masa sangnya membangun. Si Isko dalam jago dalam perbacotan. Kalau aku, Bang. Si Sandy, iya, Sandy beban juga. Keluarga. Aku. Si Johan, tukang coli. Kita bisa membuat tim untuk membuat kota ini hancur. Ya, ayo sekarang. Aku betul, jangan sekarang, Mbah. Aku pengen kanpol itu kubakar. Aku mengumpulkan kalian, nanti akan kuberikan ilmu saktiku sedikit. Mbah.